sama saya juga kepada hasilnya juga ya luar biasa lah, maksud saya semoga bisa menginspirasi semua. Alhamdulillah banget, jujur ini pertama kalinya saya bikin video klip dan ini juga pertama kalinya saya menang penghargaan. Tapi menurut saya bukan saya doang yang menang sih, untuk semua para insan dan para penggiat yang berkecimpungan di dunia dangdut Indonesia itu harus tetap berkarya, karena kita sama-sama punya satu tujuan yaitu memajukan dangdut Indonesia. Jadi sebenarnya ini semua buat kalian juga, bukan buat saya aja. Semoga kedepannya dangdut itu semakin lebih modern dan bisa dinikmati oleh segala kalangan masyarakat. Oke, Kak, kesulitannya dalam video klip insan biasanya apa sih? Kesulitannya? Lebih ke waktu kali ya, kayak durasi produksinya, dari segi manajemen timeline jadwal, Dede Lesti, gitu sih. Oke, bekerja sama dengan Lesti Kejora seperti apa sih? Wah, luar biasa sih. Kebetulan Dede Lesti itu juga sangat kooperatif orangnya. Dia nggak pernah ngeluh sama sekali selama syuting. Saya direct, saya arahkan segala macam, dia nggak pernah menolak. Dan percaya banget sama saya juga kepada hasilnya juga. Ya luar biasa lah, maksud saya semoga bisa menginspirasi semuanya, terutama di dunia dangdut Indonesia. Ini berarti sudah sering kali kah bekerja sama dengan Lesti, apa baru kali ini di... Untuk video klip ini baru pertama kali, cuman kalau untuk YouTube saya udah beberapa kali. Okay.